Jelang pemilihan umum legislatif dan eksekutif secara serentak, Kepolisian Daerah Lombok Barat menggelar apel operasi kepolisian terpusat Mantap Berata tahun 2019. Apel ini digelar guna mengecek kesiapan personil, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan dalam pelaksanaan pengamanan. Kapolres Lombok Barat, Heri Wahyudi, mengatakan apel digelar secara serentak oleh pihak kepolisian di berbagai daerah dengan tujuan untuk melakukan persiapan pengamanan di pemilu mendatang. Intinya adalah untuk mengecek kesiapan, baik kesiapan personil, kemudian kesiapan kita dalam menghadapi agenda nasional ini, termasuk juga kesiapan sarana dan prasarana yang akan kita laksanakan dari tahun pemilu dari tahun 2018, khususnya menghadapi pemilu 2019. Selain Polri, TNI juga ikut andil dalam menggelar upacara Mantap Berata ini, yang mana TNI juga dilibatkan dalam membackup Polri dan kegiatan pengamanan pemilu nanti. Kita nanti akan melaksanakan gabungan dengan Polres, patroli terutama untuk yang krusial itu di penertiban alat peraga kampanye itu, yang kita bercermin kemarin itu pengalaman yang muncul masalah itu biasanya penurunan paksa dari pihak yang tidak senang dengan alat peraga seseorang. Kebetulan usai melakukan gelar upacara, Kapolres didampingi Dandim TNI kemudian mengecek kesiapan dan persiapan personil seperti fasilitas, kendaraan dan kestabilan keamanan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hairul Amri, GTV.